polisi berhasil menangkap para pelaku pembunuhan terhadap seorang korban wanita dan dua orang anaknya yang dilakukan oleh pelaku berinisial JM yang merupakan mantan suami korban. Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika mengatakan, motif pelaku adalah rasa sakit hati karena korban menceraikannya, sehingga timbul niat untuk menghabisi mantan istrinya tersebut. Namun naas, kedua anak korban yang melihat kejadian tersebut juga turut menjadi korban kekejaman pelaku. Pada sore hari ini kita melaksanakan tipes tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara JM yang merupakan adalah mantan suami korban ketiga yang melakukan pembunuhan berencana pada hari Sabtu tanggal 12 Januari tahun 2019. Pembunuhan ini dilakukan secara berencana karena pelaku merasa sakit hati dicerai oleh korban. Kemudian pelaku melakukan perencanaan, jadi pada saat pukul 03.00 pagi hari pelaku ini berjalan menuju ke rumah korban yang jaraknya sekitar 2 km, kemudian langsung masuk ke pintu samping. Karena kebiasaan korban adalah sholat subuh di masjid, jadi pelaku ini yang merupakan mantan suami, dia sudah tahu kebiasaan dari korban. Kemudian pada saat korban bangun, dilakukanlah pemukulan oleh pelaku dengan menggunakan balok ini. Kemudian setelah itu korban melawan dan putri korban, Miranda, kemudian melakukan perlawanan, kemudian dipukul dan ditusuk. Kemudian setelah itu putri korban yang kedua berikutnya, Cika umur 10 tahun, bangun, menangis, kemudian dilakukan penusukan oleh korban. Untuk memastikan bahwa para korban sudah dalam keadaan meninggal, dilakukan jeratan atau dijerat di leher dengan menggunakan kabel-kabel ini, kabel cas HP dengan kabel cas untuk laptop. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan alat yang digunakan dalam aksinya tersebut berupa balok kayu, sebilah pisau, dan kabel untuk menjerat leher korban. Tersangka kini diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.